Okay, saya akan cuba habiskan soalan 5 dengan 6, soalan 6 dengan 7 yang kita tinggal last week. Dan kita akan masuk instantaneous rate dengan average rate lah untuk yang tu. Dan kita akan cuba untuk habiskan rate lock. Okay, dan esok kita akan habiskan factor. Minggu ni pun ada topical test. Topical test check topic 9. So, kita kena cari masa untuk topical test chapter 9 lah. Okay. Topical test ni panjang sikit. Lebih 15 minit. Sebab dia 40 markah. So, dia kena sejam. Okay. Tak apa. So, next that we are going to talk about today adalah kita ada rate. Kita ada tiga jenis rate yang kita nak belajar sebenarnya. Kita dah belajar rate differential equation. Alright, yang kamu belajar D concentration, DT semua tu lah. Yang tu kita dah belajar. Satu lagi adalah yang kita nak tengok banyak guna graph, instantaneous rate dan juga average rate. Yang ni. Okay. Dan satu lagi, jam satu jam setengah kedua, kita akan belajar rate lock. So kita nak tengok tiga benda ni je dalam topik ni. Okay. So untuk yang ni, saya nak tengok instantaneous rate dengan average rate. Apa beza instantaneous rate dengan average rate? Average rate. Bila saya kata average bermakna dia adalah purata. Bahasa Melayu dia adalah purata. Betul? So apa maksud purata kat sini adalah saya kena ada lebih daripada satu benda baru saya boleh kira purata. If I miss, have miss. One, yeah. Miss ada share screen tak? Tak. Thank you. Okay. Thank you. Shock sangat mengajar. Tapi line problem dua hari ni memang banyak ramai bicara yang line problem. Semalam Cam Is pun problem kan? Alright. Saya tak tahu group kamu kena ke tak, tapi semalam Cam Is pun ada dua group kot yang terputus and dah tak boleh join balik and so on. So internet problem kot. Tak apa, kita tengok. So yang kita dah belajar yang ni, so kita tengah tengok yang ni, we'll be looking at your instantaneous rate and average rate. Nanti jam kedua nanti kita akan tengok your rate lock. So yang ni yang kita nak habiskan lah, okay. So average rate over here, bila kita kata average rate dia adalah purata. Dan sayang bila kita kata purata, kita kena ada lebih daripada satu benda baru kita boleh kira purata. Betul tak? Kalau kamu buat titration, kamu buat sekali je, perlu tak kira purata volume? Tak perlu. Orang nak kira purata buat apa kalau saya ada seorang je. Okay. So bila average, dia kena ada dua orang at least. Dan kalau dalam kadar ataupun kalau dalam dalam rate, kita guna masa. Rate kita guna masa. So average rate, dia kena ada two time. Dia ada dua masa. Okay. Bukan dua kali tau. Dua masa. Alright. Dia kena ada dua titik masa dia. Kalau dalam graph, dia kena ada dua titik. Okay, itu bermakna kita nak average. Dengan kata lain, kalau dalam masa, dia kena ada from time berapa sampai to time berapa. Dia kena ada satu masa. Kalau saya nak from time equals to 20 second until time equals to 100 second. So saya nak cari purata kadar daripada 20 saat hingga 100 saat. Sebab reaction kamu mungkin akan laju pada awal. Reaction kamu mungkin akan laju gila pada awal, lepas tu slow kat hujung. So kalau saya nak cari kadar daripada masa ini sehingga masa ni. Alright? Saya nak tahu purata kadar kat sini berapa. So kamu kena ada dua titik untuk cari purata. Okay? Yang tu adalah average. Kalau next yang saya ada adalah instantaneous. Instantaneous like the word say. Instant. Okay? Dia nak instantly pada masa itu juga. Instant, dia hanya perlu ada satu masa, satu titik. Alright? Ayat dia akan bentuk like this. At time 100 second. At time 50 second. At time 150 second. Saya nak masa itu. Saya nak kadar reaction saya pada titik itu pada masa ketika itu. Tak ada purata, tak ada orang lain. Dia seorang je. Tu beza dia. Okay, tu beza dia. Dan cara nak detect beza dia adalah baca ayat lah. Kalau dia adalah average, dia mesti ada dari masa bila sampai masa bila. Kalau dia instantaneous, dia mesti adalah suatu masa sahaja. Satu masa sahaja. Okay? Dan per
Itu perbezaan antara diorang. Yang sama antara diorang tetap adalah kita akan banyak guna graph, okay? Ataupun untuk average, kamu boleh guna formula, kamu boleh guna graph. Tapi kalau instantaneous, kamu mesti jawab guna graph, okay? Jangan risau, dalam syllabus kamu so far dia tak minta plot graph tau. Dia tak bagi data, dia tak bagi plot graph. Dia bagi graph, kamu kena lukis atas graph tu. Dia dah bagi dah graph tu, plot siap-siap, kamu cari kadar di atas graph tu. Okay? So tak ada masalah. Dan bila kita cerita pasal formula dan graph, bukan benda yang berbeza. Benda yang lebih kurang sama, kita akan guna konsep. Remember your Y2 minus Y1 over X2 minus X1? Bila kamu lukis graph, ataupun bahasa dia, tangent. Matematik? Ada? Okay? So, apa yang kita nak kira sekarang, rate saya standard adalah change in concentration over dt. Betul? Sama ada positif atau negatif. Okay, positif atau negatif depends pada reactant atau product lah. So yang saya nak tengok adalah d concentration dt. Bila kita kata change, dia kena berubah. Bila berubah dalam dalam matematik, dia adalah Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Dalam kimia, dia cerewet sikit lah. So rate saya boleh jadi concentration final tolak concentration initial over time final tolak time initial. Okay, sama kat depan ni boleh jadi positif atau boleh jadi negatif, sama ada dia product atau reactant. Kena ada positif atau negatif tu. Cuma formula dia sekarang adalah final tolak initial. Final tolak initial. Kita tak guna Y2 tolak Y1. Kita guna concentration versus time sebab graph kamu adalah graph concentration versus time. Sebab tu Y kamu akan jadi concentration, X kamu akan jadi time. Nampak? So formula je nampak lain weh. Padahal sama. Kita kira tangent. Alright? Kita kira tangent. Ada soalan setakat ni? Ada. Saya nak buat soalan 7 dulu. Sebab soalan 7 adalah soalan formula. Saya nak buat yang senang dulu, baru kita tengok graf semua. Okay, kita tengok soalan 7 dulu. So soalan 7 over here. Baca soalan in direction G. Alright, in direction G to become 2H. The concentration of G at time 28 second and time 117.5 second is 2.5 molar, 1.8 molar. So saya letak, kalau time saya sekarang adalah 28 saat dengan time teacher adalah 117.5 second, concentration ini, concentration G pada masa ini adalah 2.15 molar, concentration G pada masa ini adalah 1.08 molar. Okay, pertama. Dah ada set data, dah ada set value yang dia bagi. Soalan tanya average. Kenapa soalan tanya average? Sebab saya ada dua masa. Okay, dia takkan tanya instant, dia akan tanya average. Next question. Next thing, bukan next question. Kita kena tentukan set mana, final set mana initial. Kalau kamu perasan soalan 6-7, dia takkan bagi tahu siapa final, siapa initial. So, kamu kena tentukan siapa final, siapa initial. Cara paling senang, tengok masa. Masa rendah, initial. Kalau masa kamu
sorry. Masa initial tu adalah yang rendah, masa final tu adalah yang tinggi. Tu cara paling senang kita nak tentukan initial, final. Formula, formula yang kamu patut ada, tengok betul-betul. Formula kamu, kamu kena tentukan dia positif atau negatif. Cara yang paling senang kalau dia bagi equation. Kalau dia bagi equation, kita tengok kat G tu. G tu sekarang reactant. Kalau G tu sekarang reactant, cara yang paling senang reactant adalah negatif. So, formula kamu kena tulis dalam bentuk negatif, right? Equals to negative concentration final tolak concentration initial over time final tolak time initial. Negatif yang saya ada sekarang wajib. Negatif yang saya ada sekarang wajib. Katakan, sebelum saya sambung, katakan soalan tak bagi equation. Dia tak bagi equation. Macam mana saya nak tahu G yang saya ada depan mata kamu sekarang adalah reactant atau product? Senang. Tengok concentration. Tengok concentration initial dengan concentration final. Concentration initial mula dengan 2.1 molar. Turun. Concentration turun kepada 1.08. Betul? Okay. Bila concentration turun ke 1.08, bermakna dia berkurang. Nampak? Sebab soalan boleh bagi tanpa equation. Dan daripada value, kamu kena tahu dia positif atau negatif. Masukkan data yang kamu dah ada. Negatif kekal, negatif. Final kamu, concentration final 1.08. Concentration initial 2.15. Time final 117.5 minus 28. Okay. Tekan calculator, mesti dah tekan lah kan, Shazlin? Jawapan? Shazlin? Tak ada. Aisyah? -0.012 ataupun sebelum saya move on kepada jawapan akhir, kamu akan perasan negatif tu kekal. Alright? Saya akan bagi tahu kenapa negatif tu kekal. Kamu akan dapat negatif kat dalam ni. Negatif 0.012. Betul. Okay. MS negatif 1. Kenapa kita nak kekalkan negatif kat depan tu? Sebab kita nak cancel off matematik kamu. Alright. Sebab tu kat depan tu kamu kena tentukan sama ada dia positif atau negatif. Kamu kena decide sama ada dia reactant atau product, dia tengah bertambah atau berkurang. Supaya kamu boleh cancel off, sebab jawapan akhir bila kamu tulis, jawapan akhir rate yang kamu kira, kamu tak boleh dapat jawapan negatif. Kadar, kita pernah cerita dah, kadar tak boleh jadi negatif. Alright, kadar mesti value positif. Kalau kamu tekan calculator dan kadar kamu dapat negatif, sayang, tekan balik. Hang salah dah tu. Okay, hang salah dah tu. So, tolong tekan balik. So, rate kamu semua adalah positif di sini sebab 0.012 MS negatif 1. Okay, question so far. Senang. So, formula yang kita akan duk repeat guna yang ni. Formula yang kita akan repeat guna untuk soalan dua ni adalah this one. Cuma kamu kena tentukan dia positif atau negatif sahaja. Alright? Senang eh? Next, soalan graf. Soalan graf sebab tadi kita tengah bincang average. So, saya nak mula dengan average terlebih dahulu lah. Okay, kita buat soalan B dulu, average. Saya nak sambung soalan average. So, over here, B. Average rate of reaction. Soalan minta calculate the average rate of reaction, tapi hari ni saya guna graph. So semua orang patut ada graph kat depannya. Okay, soalan graph ni sebab kita akan guna graph tu. So, kalau soalan kata average, dia mesti nak dua masa. Dari mana ke mana? Dia tak bagi tahu dari mana ke mana. Kalau dia tak bagi tahu dari mana ke mana, bermakna kita akan ambil time mula sehingga time akhir untuk graph tersebut. Kalau dia tak bagi masa spesifik, kalau dia tak cakap daripada 40 saat, kalau dia kata daripada 40 saat
kepada 80 saat dan kita akan buat untuk 40 saat dan 80 saat. Tapi kalau dia tak bagi tahu, bermakna kita akan ambil semua. Kita akan ambil daripada mula sampai akhir. Dan mula sampai akhir saya adalah titik pertama di atas dan titik terakhir di bawah. Okey, tu titik mula dengan akhir. Cara nak buat, ambil pembaris. Kamu akan lukis line, satu tangent. Kamu akan lukis satu tangent daripada titik pertama sehingga titik last. Kamu akan lukis satu tangent. Okay. So, draw a tangent. Saya tebalkan ya sebab saya nak bagi kamu nampak. Kamu tak payahlah lukis tebal-tebal macam saya. So, kamu akan lukis satu tangent daripada titik pertama sampai titik hujung. Ni tangent saya. Okay. Nampak sikit lah. Mana hijau. So that is my tangent. Next, apa yang saya nak kamu buat? Kamu kena cari value xy untuk titik ini. Alright, kamu kena cari value xy untuk titik ini. So nak cari xy macam mana? Senang, masih guna pembaris. Kamu akan ambil pembaris kamu. Kamu akan measure ke kiri. Okay. Saya guna warna merah sebab saya nak kamu nampak. Kamu tak perlu guna warna merah pun sayang. Okay. Kamu akan ambil ke kiri like this. And kamu akan buat satu line ke bawah. Dan kamu akan baca value yang ada ke kiri dan ke bawah. Like this. So, kamu baca lah. Okay, kamu baca, kamu akan dapat value tu. Sama juga, kamu akan buat untuk kedua-dua titik. Make sure atas graph kamu ada dotted line ni. Sebab ni jalan kerja kamu. Ni lah jalan kerja yang akan dapat markah tu. So, make sure graph kamu ada dotted line tersebut. Okay. Sama juga untuk titik bawah. Kamu kena buat benda yang sama. Ambil pembaris, make sure adalah line yang straight sebab dia graph. Sebab dia melibatkan graph kat sini. Okay. So untuk titik ni, kita akan baca concentration dia dapat obviously jelas 0.2. Okay. Masa dia dapat berapa masa? Masa kamu baca yang ni berapa? 20 berapa? Cikin? Saya dapat 27. Cikin 27. So saya ambil data cikin. Okay. So untuk line ini, concentration dia adalah 0.04. Value lain sikit tak apa ya. Value graph memang tak patut sama. Jawapan kamu dengan jawapan kawan kamu tak perlu 100% sama sebab dia melibatkan graph. Okay, dia akan ikut titik yang kamu lukis lah. Line kamu lah. Cikin, masa bawah? 0.20. Masa weh. 112. 112. Okay, Cikin kata dapat 27 masa dia dan 112. Concentration agak jelas. Concentration dia adalah 0.2 dan 0.04. So sekarang sama. Bila dah ada yang ni, kita tentukan initial final. Kalau ada graph, hidup kamu senang. Obviously, yang atas tu adalah initial, bawah tu adalah final. Kalau tak, sama. Kita guna teknik yang sama, tengok masa. Masa rendah, initial, masa tinggi, final. Kat sini, soalan saya yang kedua. Rate saya sekarang, formula rate saya, positif atau negatif? Safia? Rasa-rasa positif atau negatif? Safia kata negatif. Alright. Negatif. Senang. Tengok graf. Graf kamu graf menurun. Graf kamu adalah graf yang turun. So dia mesti negatif. Soalan graf paling senang. Sebab tengok graf kamu dah dapat semua benda. Okay. So dia mesti adalah negatif kat sini. Sama. Concentration final tolak concentration initial over time final tolak time initial.
masukkan value, substitution kena ada, negatif kekal ya, semua setuju negatif kekal. Final saya adalah concentration 0.04, initial saya 0.2, time final saya 112, time initial saya adalah 27. Okay, so you got this over here. And then you press your calculator. Kerja negatif ini adalah untuk settlekan value dia. Alright, untuk settlekan negatif dia. Shikin dapat negatif berapa? Sebab masa kamu. 1.8824 darat 10 kuasa negatif 3. Ya. Yeah. Dan saya yakin mungkin akan ada kawan kamu yang dapat lain sedikit daripada value ni. Ada yang dapat lain? Semua dapat sama? Fatihah? Tak. Dapat berapa? 1.82 darab 10 negatif 3. Boleh. Sama. Lebih kurang. Okay, saya terima. Alright. Lagi? Anybody else? Okay. The moment kamu baca masa dia lain, jawapan kamu akan lari sikit. Tapi jangan risau, jawapan yang lari sedikit tu kita still terima sebab bila dia melibatkan soalan graf, kita ada plus minus value yang kita terima. So tak payah risaulah. Jawapan akhir, jangan lupa unit. Unit kamu adalah concentration versus time dalam unit apa. Mari ni. MS negatif 1. MS negatif 1. Alright, time kamu kat sini adalah MS negatif 1. Sebab second. Sebab tu saya cakap saya suka soalan graf. Sebab kalau soalan graf, semua benda ada kat graf. Unit semua ada kat graf. Okay, so tengok graf tu betul-betul. Jawapan kamu apa-apa pun saya terima dengan syarat lebih kurang sama dengan value yang Shikin kira kat sini. Dia mesti positif dan juga yang paling penting, belakang tu takkan ubah lah 10 kuasa negatif 3 tu. Dia akan ubah depan tu sikit-sikit je. Okay, so that is the way, cara untuk buat average dalam graph. Senang. Dua titik yang saya nak, garis lurus, cari tangent. Habis cerita. Okay, cuma sekarang tangent kamu tak boleh jadi Y2 tolak Y1, dia kena concentration tolak initial, time final tolak time initial. Itu je. Okay, soalan setakat ni. Alright. Apa tu, dashes line. Your tangent especially, semua kena ada atas graf lah. Yang tu markah dia. Okay, yang tu markah dia. Next. Kita nak bincang soalan last untuk graf adalah saya nak kira rate of reaction at 84 second. So, saya nak rate of reaction at 84 second bermakna dia adalah instantaneous. Pada masa itu juga saya nak. So, 84 saat, saya lukis ni mungkin tak tepat. Kamu lukis sendiri ya. Kamu lukis guna graf, sama kamu akan guna pembaris kamu, kamu akan lukis line lebih kurang 84. Saya tembak je tak. Saya memang tak nampak sangat dah. Saya lebih kurang je lah 84. Okay. So that is my 84. Sama kamu akan buat dotted line kat situ. So that is my 84. Okay, sebelum kamu sambung, tengok dulu kat sini. Ni titik yang saya nak. Sebelum kamu lukis apa-apa ya, tengok dulu. Cara nak lukis tangent untuk satu titik. Bila kamu nak lukis tangent untuk satu titik, dia ada a few syarat. Okay, a few syarat. Syarat pertama, saya guna line warna ni. Bagi nampak sikit. Tebal lagi. Okay. So, bila kamu nak lukis tangent untuk satu titik, pantang pertama, bila kamu lukis, tangent kamu tak boleh satu atas graf, satu bawah graf. Tu bukan tangent. Pertama. Tak boleh macam tu. Ni salah tau. Ni salah. Tak boleh satu bahagian atas graf, satu bahagian bawah graf. Salah. Kedua, dia mesti kena duduk di dua-dua bahagian tu adalah di bawah graf. Tetapi, dia tak boleh duduk kurang daripada graf. Lebih daripada graf. Graf kamu berhenti kat titik ni. Betul? Titik hitam ni. Graf kamu berhenti kat sini. So, graf tangent kamu tak boleh lebih daripada titik tu. So, masukkan dia balik. Okay?
dua benda. Tak boleh langkau atas satu, atas bawah, satu atas, separuh atas, separuh bawah. Tak boleh langkau lebih daripada graf. Dan yang ketiga, yang tak boleh buat. Bila kamu lukis tangent untuk satu titik, hang jangan letak tangent kamu like this. Alright? Jangan letak tangent kamu like this. Kenapa tangent ni salah? Sebab dia bukan setakat lalu pada satu titik pun. Dia lalu banyak gila titik ni. Area ni, nampak? Jangan lekat banyak sangat pada graf tu. Jangan sentuh graf tu banyak sangat. So, tangent kamu yang betul adalah kamu akan cuba adjust pembaris kamu supaya tangent kamu sekarang tak lebih daripada graf, maksimum sampai pada graf sahaja. Dan bila kamu lukis pembaris kamu, kamu kena adjust supaya dia akan cuba untuk hanya kena titik tersebut. Okay? Saya pun tengah cuba. Sebab saya tak terpembaris, so saya kena guna cara ni lagi lah lambat. So kamu kena lukis satu graf, satu tangent like this yang di mana dia akan cuba untuk hanya lalu pada titik tersebut. Dia tak sentuh graf tu banyak sangat. Okay, dia tak sentuh graf tu banyak sangat. Nampak? Okay, dia hanya cuba, kita hanya akan cuba untuk lalu pada titik tersebut sahaja. Over here. Tempat lain tu kita akan cuba untuk kurangkan, dia akan sentuh graf sikit, dia akan sentuh graf sikit. Tapi hang janganlah separuh daripada tangent tu duduk kat atas graf. Salah lah. Okay? Boleh? And next, apa yang kamu buat? Kamu akan cari titik untuk tangent tersebut. Okay? Kamu akan cari titik untuk yang ni. Patutnya semua orang kena dapat jawapan yang berbeza. Kalau kamu dapat jawapan sama, bermakna hebat gila. Hang boleh lukis graf, hang boleh lukis tangent, dua tangan yang berbeza tapi exactly the same. Saya kagum. So, kamu akan buat, cari untuk titik ni. Cari untuk titik ni. Cara yang sama. Tak perlu lukis segitiga pun tak apa. Kalau kat matematik, kamu akan belajar lukis segitiga. Kat sini, saya senang je. Plot je. Alang-alang dah memang nak guna pembaris untuk baca, kamu plot je. Okay, kamu plotkan dia. Like this. So, yang ni adalah untuk cari concentration dia berapa. Lepas tu, pusingkan dia untuk cari produk. Sorry, untuk cari masa. So kamu akan pusingkan dia untuk cari masa. Like this. Okay, tu cara yang paling senang lah saya rasa. Alright, semua dah buat? Okay. Tangent kamu kena berhati-hati ya. Tangent kamu kena berhati-hati. Tangent kamu yang salah tu yang akan jadi problem selalunya. Tangent kalau betul tak ada masalah. Okay? Extrapolate, extrapolate. Make sure tangent kamu tak boleh lebih daripada graf. Kalau lebih daripada graf tu bukan tangent dah tu. Bukan tangent untuk graf tu lah. So kamu akan cari value dia. Dan kelas kamu dah memang sikit orang lah. Lepas tu hari ni lagi sikit. Alright, Syairah. Syairah. Jawapan ke, Miss? Bukan, saya nak value X kamu. Value titik ni, titik atas. Concentration dia berapa? Tak semestinya value saya, ikut value kamu. 64. Ha? 64? Oh, saya kira ikut 64 kat sini. Tangent kamu pendek sangat tu masa dia. Tak apa, saya ambil je. Concentration? 0.072. Okay. Value ni bukan value saya, value kawan kamu. So akan lain lah dengan apa yang saya lukis tu. Lagi? Syairah bawah? Concentration? 112. Mas. 112. Concentration? 0.032. Alright. So ni value kawan kamu. So bila value kawan kamu dah ada macam biasa, yang ni adalah initial, yang ni adalah final. So masukkan, rate kamu masih dalam formula yang sama, rate kamu masih negatif. So negatif, concentration final, tolak concentration initial.
bahagi time final tolak time initial. Satu je saya nak tekankan, negatif tu kena kekal. Negatif kat depan kena kekal. Concentration final kamu 0.032 tolak dengan initial 0.072 ikut apa yang kamu dah plot. Tak semestinya sama dengan apa yang kawan kamu kira dan saya kira kat depan. Okay? So, Syaira jawapan? Negatif. Mm-hmm. 8.33 darab 10 kuasa negatif 4. Okay. Kawan kamu dapat kat sini 8.33 darab 10 kuasa negatif 4. Unit MS negatif 1. Dan untuk soalan ni saya nak semua jawapan kat chat. Tak jawapan kamu? Saya nak semua jawapan kat chat. Syairah tadi jawapan bukan negatif ya, positif ya. Jawapan break tak boleh negatif. Betul kan? Alright, yang lain saya nak jawapan kat chat. Syikin? 8.03. Marini dapat 1 times 10 to the power negative 3. Marini kena lukis graf baru kot. Jauh sangat tu. Okay, 7 point lebih tu okay. Lagi. Safia dapat 9 poin lebih, boleh lah. Lagi. Laili dapat 3.5088 tu apa? 3.5088 sahaja. Belakang tak ada dah. Tak balik. Sekejap, delete lah. Tapi kalau darab 10 kuasa negatif 4 pun kalau 3.5088 tu rendah sangat tu. Tak. Aziatul memang dapat 8 darab 10 kuasa negatif 4. Hebat gila line hang. Boleh lukis sampai dapat nombor bulat. Laili kira balik. Marini kena kira balik. Okay. Tangent kamu tu kena elok. Tangent kamu tak boleh pendek sangat. Alright, jangan lukis tangent yang terlalu pendek. Make sure tangent kamu kena at least 1/3 daripada graf tu. Kena panjang sikit. Okay, tangent kamu tak boleh terlalu pendek. At least kena lebih kurang like 1/3, separuh, 1/2, 1/3 macam tu. Tangent yang pendek sangat tu dia tak kena value dia nanti. Okay, so tu cara nak lukis tangent untuk graph instantaneous, alright, untuk graph concentration versus time. You have your concentration versus time over here. Okay, so you have your concentration versus time over here. Untuk instantaneous rate, yang tu je yang susah. Kalau average, dia senang. Sebab average kamu dah tahu dah tangent kamu dari mana ke mana. Sebab tu soalan tangent tadi, saya tak tanya jawapan setiap orang. Sebab jawapan kamu patut lebih kurang sama. Sebab titik kamu tu duduk kat situ. Tapi bila dia instantaneous, alright, tangent ni memang agak terlalu longgar untuk kamu lukis. Terlalu free. So bila kamu lukis tu kena berhati-hati. Teknik tu. Jangan lebih daripada graf. Jangan duduk satu atas graf, satu bawah graf. Jangan terlalu pendek. Jangan sentuh graf banyak sangat. Benda tu semua kena dipatuhi. Okay? Alright? Question? Yeah. Saya punya tadi, dia punya time daripada 60 sampai 100. Time kamu daripada? 60 sampai 100. Pendeklah. 60 sampai 100. Pendek panjang sikit tak pun, 40 sampai 100 apa? 60 sampai 100. Pendek sikit lah. Okay. Panjang sikit tak apa. Tangent tu panjang sikit. Tangent tu at least kena separuh daripada graf. Alright, separuh daripada graf. 1/3 tu minimum. Okay, jangan pendek sangat graf kamu. Tangent kamu jangan pendek sangat. Bila tangent kamu pendek sangat, dia tak mengambil kecerunan graf tu. Faham maksud saya? Alright, macam kamu plot graf kat kertas graf lah. Kamu tak boleh
kertas graf besar, kamu tak boleh plot graf guna skala yang 1/4 daripada graf je. Kamu kena plot 2/3 daripada graf paper. Baru graf tu betul. Sama lah. Okay, dia tak boleh pendek sangat lah tangent kamu. Okay, question. Tapi so far jawapan so far saya tengok okay. Darab 10 kuasa 94 tu memang ada dan dia duduk dalam lingkungan 7 poin lebih sehingga Safia lah dapat 9.0. Okay lah. Alright. Boleh? Okay. Question so far for this? Tak ada? Kalau tak ada, sebelum saya move on, saya nak ingatkan sekali lagi jangan lupa negatif ni. Negatif kat depan. Rate tu kena ada positif atau negatif. Always remember. Okay, formula rate tu kena datang dengan simbol positif atau negatif. Jangan tinggal yang tu. Dan tips yang paling besar, jawapan akhir untuk rate tak boleh jadi negatif. Kalau hang dapat negatif, tuhan tahulah hang salah kat mana. Okay? Alright. Next, saya nak masuk kepada rate law untuk jam kedua ni. Esok baru kita bincang factor. So, rate law. Sebelum saya masuk rate law, tak apa, kita masuk rate law dulu, nanti saya bagi comparison tu. Rate law, beza dengan rate differential equation. Okay, ada perbezaan dia dengan rate differential equation. Untuk rate law, kita hanya ambil kira apa? Aisyah? Reactant. Kita hanya ambil kira reactant. Yang tu yang paling penting. Kita hanya ambil kira reactant, kita ignore product sama sekali. Okay, next. Kita tak ambil kira stoichiometry. Kita akan ignore stoichiometry tu. Dengan kata lain, saya tak perlu ada balance equation. Tapi saya perlu tahu siapa reactant saya. Alright, saya tak perlu ada balance equation. Okay, so that is your reactant, that is your stoichiometry. Kita tak ambil kira. Benda yang sama adalah kita masih bermain dengan concentration. Dan sayang, bila kita bermain dengan concentration, bermakna kita hanya ambil kira aqueous and gas. Standard. Kalau kita masih bermain dengan concentration, kita hanya ambil gas dan aqueous. That is your rate law. Benda yang ada dalam rate law is this. So, kalau teacher ada satu contoh reactant. Saya ada 2A gas tambah dengan 3B aqueous. Saya dapat produk. Dan nampak saya tak tulis produk saya apa. Sebab saya tak perlu tahu produk saya apa. From this equation, sebab dia adalah gas, dia adalah gas, so kita akan ambil kedua-dua. Dan rate law untuk this one akan jadi rate equals to K concentration reactant to the power of X concentration reactant to the power of Y. That is your rate law. Satu, kita hanya ambil kira reactant. Kedua, saya ignore stoichiometry. Stoichiometry dia dua. Tiga. Saya tak ambil dua tiga tu. Saya letak X, Y. Saya jadikan dia X, Y. So kita akan tengok apa tu X, Y. Dan yang paling penting, kita still bermain dengan concentration, bermakna dia still dalam square bracket. Every time, whenever it's concentration sayang, dia adalah square bracket. Okay? Alright? So that is your rate law. Sebelum saya masuk detail pasal rate law, saya nak tengok sikit beza rate law dengan differential rate equation. Differential rate equation yang kita belajar last week, saya nak kamu nampak beza tu supaya kamu tak buat salah. Okay? Yang kamu belajar last week dan yang kita akan belajar hari ni, rate law. Nama berbeza dia. Rate differential equation kita boleh panggil sebagai rate expression. Rate law pun ada nama lain. Nama lain untuk rate law adalah rate equation. Sama-sama tapi lain. Nampak sama tapi lain. Rate expression dengan rate equation benda yang berbeza. Rate expression, differential rate equation. Rate law adalah rate equation. Okay? Dan saya nak bagi equation yang senang. Contoh 2A. Aqueous tambah 3B gas, saya dapat C gas. Dua-dua guna equation yang sama ni. Tapi bila saya tulis differential rate equation dengan rate law, kita akan dapat benda yang berbeza. Differential rate equation untuk equation ni, Syahina? Differential rate equation?
Tak ada dalam soalan. Okay. Oh my god. Differential rate equation sayang. Differential rate equation. Okay. Presentation. Differential equation dengan rate law benda yang berbeza. Ada siapa nak try? Negative 1 over 2. Negative terus, Ain. Great. Thank you. Rate equal negative 1 over 2 D concentration A over DT. Dan kurungan ini. Equal negative 1 over 3 D concentration of B over DT equal to positive D concentration C over DT. Yang ni adalah rate differential equation yang kamu belajar last week, di mana kita ambil kira semua. Kita ambil reactant, kita ambil product, reactant, product. Dan kita ambil kira stoichiometric 2, 3, 1. 2, 3, 1. Nampak? Okay, that is your rate differential equation untuk hari ni. Kalau dia adalah rate law. Kalau rate law kita akan tulis macam mana? Kita akan tulis rate equals to. Rate masih adalah rate yang masih bermula dengan rate. Hampa suka equals to terus. Alright, rate sama dengan K concentration A to the power of X, concentration B to the power of Y. Dan kita tak ambil orang lain. Dan kita tak ambil orang. Dan kita hanya ambil reactant dan concentration dia. Kita tak perlu ambil stoichiometry. Kita tak perlu ambil product. Nampak beza? Berhati-hati ya. Diorang duduk chapter yang sama. So, diorang mungkin boleh keluar dalam soalan yang sama. So, kamu kena boleh baca dan boleh beza differential rate equation tu apa, rate law tu apa. Okay? Alright. So, kita nak sambung kepada rate law. Apa itu K? Apa tu K? Nama dia? Laili? Tak dengar. Concentration. K to concentration. Can you wait? Come on, lady. Tiga minggu lagi nak final, wait. Tiga minggu lagi nak final. Thank you, Safia. Han tak tengok video eh? Safia kata rate constant. Rate constant kamu tak belajar banyak dalam SEM ni. Kamu akan belajar banyak tahun kedua nanti. Rate constant akan jadi antara orang yang penting dalam chapter ni bila kamu masuk second year. So kita simpan rate constant untuk second year. Cuma saya nak ingatkan kat sini, rate constant kat sini kita tak kira sangat. Kita tak belajar banyak. Tak bermakna K tu hang boleh lupa. K tu still kena ada. K tu still kena ada kat situ, dia adalah rate constant, unit dia akan keep on berubah, tak perlu kisah dulu pasal unit dia. Okay, that is your rate constant. And then next yang kita nak tengok adalah X dan juga Y. Apa tu X dan Y? X dan Y adalah benda penting yang kita nak belajar untuk jam kedua ni. Benda yang kita nak kira. That is what we call order with respect to reactant. Dia adalah order kepada reactant A, order kepada reactant B. Okay? Apa itu order? Baca sendiri. Okay? Macam mana nak dapat order tu saya nak ajar. Macam mana nak dapat order tu? Order ni tak macam satu per dua, satu per tiga ni. Kita tak boleh tengok dan dapat terus. Okay? Order is not something from the stoichiometric. Order is not stoichiometric. Ingat yang tu. Dia bukan stoichiometric, kamu tak boleh dapat dengan hanya tengok.
order mesti kena calculate. Order of the reaction mesti kena calculate. Okay? Alright? Yang ni yang kita nak tengok. Setakat ni, boleh beza differential rate equation dengan rate law? Kena boleh beza eh. Alright, sebab dalam exam nanti kamu tak tahu soalan nak minta apa. Soalan cakap rate expression. Hang pun apa benda tu rate expression lupa. So kena ingat nama dia, dua-dua nama tu kamu kena tahu. Nama dia sekarang adalah apa dan apa. Nama dia adalah apa dan apa. Okay, kena berhati-hati kat situ lah. Alright, ada soalan apa-apa setakat ni? Tak ada? Kalau tak ada, soalan saya. Boleh kira tak X dan Y? Ada benda yang tak faham kat video? Ataupun ada soalan nak yang nak saya bincang dulu? Boleh buat? Tambah? 10. Okay, kita buat soalan 10 dulu. 10. Sebelum soalan 10, tak apa kita buat soalan 8 dulu. Nak bincang cara dulu. Nak ajar teknik, nak ajar benda yang saya tak nak kamu tinggal. Benda yang kamu rasa remeh tapi benda tu yang saya tak nak kamu tinggal. Okay, kita pergi kepada teknik. Teknik saya ni saya ulang sekali je. Okay, teknik ni saya akan ulang sekali je. Kalau ada apa-apa, tak faham, tanya terus. So over here, soalan dah bagi equation. Agak senang, dia dah bagi equation. Sebelum kamu buat apa-apa pada equation dia, sama sayang kita akan check pada reactant. Make sure dia adalah benda yang kita nak ambil. Gas, gas. Kita boleh ambil dan kita boleh ambil. Okay, make sure yang tu. And then, dia dah bagi data. Dan kalau kamu perasan soalan tutorial kamu, soalan 8 sampai tak tahu berapa belas tu, dia semua ada jadual macam ni. Betul? Dengan kata lain, soalan jadual macam ni mesti cari order. Okay, senang. Tips, very big tips over that. So, first question, define order of reaction adalah dalam nota kamu, kamu salin je. Determine order of the reaction. Bila soalan kata determine the order of the reaction, bermakna dia minta overall order. Alright, bila dia kata determine the order of the reaction, sebenarnya dia nak overall order. Nah, next, bila dia minta rate law, saya nak faham soalan dulu. Okay, bila dia minta rate law, hang jangan tinggal jawapan kamu A dengan B tu X dan Y saya. Jangan tinggal order dia X dan Y saya. Ni bukan rate law weh. Ni adalah general rate law. Ni bukan rate law, ni tak dapat markah. Alright, bila orang tanya rate law, kamu kena carilah X tu berapa, Y tu berapa. Hang jangan tinggal X dengan Y kat saya. Saya nak cari. Okay? So ingat, bila soalan minta rate law, selalu kita jumpa budak akan tulis yang ni kat kita orang. Mana kita nak bagi markah kalau hang tulis je X dan Y tu? Alright, so bila soalan kata write the rate law, walaupun bahasa dia adalah write the rate law, alright, bahasa dalam dia sebenarnya adalah calculate the order. Ha, itu dia. Okay? So kita akan kira dan kita nak dapatkan X dengan Y kamu tu sekarang berapa. Cara nak buat, kita pergi find the technique lah. Dia tak letak eksperimen, so saya label dengan eksperimen. Eksperimen 1, eksperimen 2, eksperimen 3. My step 1, kita akan tulis general rate law. Okay, my step 1, kita akan tulis general rate law. So general rate law saya, rate equals to K, concentration NO to the power of X, concentration Cl2 to the power of Y. Setuju? Alright, semua guna XY? Guna AB boleh, PQ boleh. Alright, Nurul Ain nak guna NA boleh, Aisyah. Nasri nak guna A, N boleh. Hang ada apa? BTS. Hang suka BTS. BTS eh? Whatever career Korean benda nama yang hang berminat boleh. Apa-apa unknown pun boleh. Okay? Apa-apa unknown pun boleh. Guna je. Yang pasti, label. Okay? So that is your step one. Step two. Kalau saya nak cari X. Saya nak cari X. Bermakna concentration NO kena sama atau kena berbeza? Syikin? Kena berbeza. Kena berbeza. Alright, concentration Cl2 kena sama. Tu cara dia. Okay, tu cara dia. So kita akan pilih eksperimen yang di mana NO berbeza, Cl2 sama. So, Syikin juga eksperimen apa Syikin pilih?
untuk cari X. Chicken. Okay, tak apa. Ain? Eksperimen 2, 1. Eksperimen 2 bagi eksperimen 1. Ain pilih eksperimen 2 bagi eksperimen 1. Kalau kamu pilih eksperimen 1 bagi eksperimen 2 pun boleh. Sama. Dah letak yang ni. Okay, dalam video kalau kamu tengok, saya ada step yang saya tulis rate eksperimen 2 over rate eksperimen 1. Saya tulis balik. Step tu tak payah. Step tu saya guna untuk ajar je. Okay, kita akan ambil balik, ambil terus value. Experiment 2 punya rate. So, highlight. Experiment 2. Experiment 1. Yang ni yang kita nak ambil. So, experiment 2 punya rate. 4.79 over 1.19. Okay. Equals to K value untuk experiment 2. Sebab I pilih experiment 2 kat atas. So, K experiment 2 dulu. 1.0 kuasa X, 0.5 kuasa Y. Eksperimen 1 duduk bawah, K, eksperimen 1, 0.5 kuasa X, 0.5 kuasa Y. Step ini wajib. Semua yang saya ada depan kamu sekarang untuk step ini wajib. Okay, kamu wajib substitute dan kamu wajib label eksperimen apa yang kamu ambil. Sebab bila saya check, saya akan check ikut pilihan kamu. Kalau kamu pilih eksperimen 1 duduk atas, semua benda kena terbalik dan dia still betul. Okay? So tak ada masalah. Eksperimen mana kamu pilih, hang pilih je suka hati hang. Next, kita akan buat potong-potong. Potong-potong, kena potong atas value yang kamu dah nampak, yang kamu dah ada substitute. So K boleh potong. 0.5 kuasa Y, 0.5 kuasa Y. Okay, kita akan settlekan yang tu. Tulis balik apa yang tinggal. Yang tinggal 4.79 over 1.19 equals to 1 over 0.5 kuasa X. Cara ni saya tak ajar dalam YouTube. Tapi saya nak ajar kat sini. Sama dengan apa yang kamu buat, cuma saya faktorkan kuasa tu, saya letak kat luar. 1.0 kuasa X, 0.5 pun kuasa X. So saya faktorkan diorang, letak kat luar kuasa X. Tu je. Okay, so tekan calculator, kamu akan tekan calculator kamu, selesaikan satu-satu. Boleh buat log ke? Soalan saya, ada masalah dengan log of sine? Okay, kamu akan dapat 4.02 ni. Sama dengan 2 kuasa X. And the only time saya nak ajar log. Satu-satunya soalan yang saya akan ajar log. Sebab benda ni kamu belajar kat matematik. Kita akan log both side. Kamu akan letak log D kiri. Kamu akan letak log D kanan. Ada soalan tanya eh. Okay. Kita akan letak log di kiri, kita akan letak log di kanan. Bila kamu belajar log, kamu tahu kuasa di log akan dibawa ke depan jadi darab. Setuju yang ni? Pernah belajar log di matematik? Pernah? Pandai dah lah. Pandai lah. Semua duk menganggap okey, boleh beres. So kamu akan dapat X kamu adalah log 4.0252 bahagi dengan log 2. So kamu akan dapat X kamu kat sini. Berapa? X kamu dapat 2.0091. Dia tak dapat nombor bulat. Betul? Tapi kalau dia sangat dekat dengan nombor bulat, kalau dia dah sangat-sangat dekat dengan nombor bulat, kita boleh jadikan dia X approximately 2. Dan X 2 bukan jawapan yang saya nak. Okay, jawapan yang saya nak adalah reaction order with respect. X 2 siapa punya? X to NO punya. With respect to NO is 2.
Sebab kenapa saya kata kat depan tu, saya tak kisah kamu guna X atau Y, kamu guna A atau B, kamu guna P, Q, S, T, U, V, saya tak kisah. Sebab yang dapat markah bukan X, Y yang kamu pilih. Yang dapat markah adalah tulisan yang kamu tulis ni. Reaction order, siapa dapat berapa. Yang ni yang dapat markah. Okay? So X, Y ke, A, B ke, M, N ke, gunalah suka hati hang. Boleh? Alright? Ada masalah setakat ni? Senang? Baru dapat satu order, saya nak dapat Y lagi. So untuk dapatkan Y, pilih eksperimen mana, bagi eksperimen mana? Chaina? Eksperimen 2 bahagi eksperimen 3. Chaina pilih eksperimen 2 bahagi eksperimen 3. Let's see. Eksperimen 2 saya 4.79 over eksperimen 3 saya 9.59 equals to K. Value semua kena substitute ya, walaupun kamu tahu nanti kamu akan cancel. Itu cerita nanti. Substitute dulu supaya kamu boleh cancel. Okay, K 1.0 kuasa X, 1.0 kuasa Y. Dah substitute baru cancel. Alright, cancel. K yang kamu boleh cancel, 1.0 kuasa X, 1.0 kuasa X. Yang kamu tinggal, 4.79 over 9.59 equals to 0.5 over 1 kuasa Y. Okay, tekan kalkulator anda. Kamu dapat kat sini 0.49948 equals to 0.5 kuasa Y. Sama, kamu akan log both side. Kalau kamu cekap, kamu boleh buat terus. Kalau kamu kurang cekap, kita log je lah macam biasa. Y log 0.5. Kena tahu kenapa Y akan duduk depan. Okay, so settlekan Y. Y kamu dapat berapa? Syahinda? Satu. Satu net? Satu. Sekejap. Tak dapat net eh? Sudah bunda. Okay, tak dapat net. Okay, selalunya dalam exam dia tak bagi soalan yang kamu akan dapat net. Okay? Ain duk buat apa tu Ain? Tengok phone dah apa? Reaction order with respect to Cl2 is 1. Ayat ni yang dapat markah. Okay. So that is the way that we answer. Simple, sangat simple. And kalau kamu dah buat semua soalan, kamu perasan benda ni tak berubah pun. Just like that. Okay. Dan next, soalan minta rate log. Soalan minta overall reaction, order of the reaction dan rate log. Benda yang kita buat sekarang tak menjawab soalan sepenuh lagi. So overall reaction. Overall reaction berapa Ain? 3. Overall the reaction 3 sebab? X, Y tadi 2 campur 1. Alright, X tambah Y. So reaction order, overall reaction order bermakna kamu akan tambah order untuk semua reactant. Saya ada 2 reactant. NO order 2, Cl order 1. So 2 tambah 1. Overall order reaction 3. 1 markah. Kat sini. Next, soalan minta rate log. So rate log kamu akan tulis balik dengan value. Rate sama dengan K, concentration NO to the power of 2, concentration Cl2 to the power of 1. Question? Simple. So ingat ya, bila soalan minta rate log, saya bukan nak general rate log. General rate log XY tu hang kena cari. Rate log yang saya nak adalah rate log yang saya dah tahu X berapa dan Y berapa. Okay. Soalan setakat ni. Soalan setakat ni. Ya. Yeah. Kan yang dah dapat Y dan X kan. Belum tulis dia cakap belum dapat tu. Kalau ada bunda terus. Bunda terus. Boleh bunda terus kan? Saya bunda kan? Eh tak. Kalau tak. Tumis tadi.
Yang mana, yang mana, yang mana? Ha, tu yang. Yang tu 2.0091 tu. Oh, yang ni nak guna terus boleh. Boleh guna terus. Dapat 2 terus, dapat 1 terus boleh. Order ni dia mesti positive value. Tips untuk order adalah dia mesti positive value. Kalau order kamu, kamu dapat negative value, salah dah tu. Lock kamu salah dah tu. Tekan balik. Order, dua je syarat dia. Dia mesti positive value. Dan order yang kamu biasa akan dapat akan jadi 0123. Biasanya. 0123. Boleh jadi perpuluhan. Boleh jadi 0.5, boleh jadi 0.7, boleh jadi 0.6. Kalau dapat perpuluhan yang jauh daripada nombor bulat, tak payah bundarkan. Kalau dapat 0.5 tak payah bundar. Kalau dapat 0.6 tak payah bundar. Okay, kalau yang jauh-jauh tak payah bundar. Tapi kalau dah dapat 2.00, 1.00, bundar pi ya. Okay. Alright. Question? Senang? Okay. Soalan 9 saya tak perlu bincang kot. Saya nak order of the reaction. Sebab soalan 9 ni sama je. Cuma dia buat peningkat eksperimen banyak gila dia bagi. Tapi kamu tak guna semua apa? Betul tak? Alright? Ni soalan adalah soalan yang memang dia bagi value banyak, lepas tu buat hang pening. Tu je. Okay? Saya nak order, reaction order. Tiga. BF3 adalah saya nak reaction order with respect to BF3. Dua. Dua. Thank you. Reaction order with respect to ammonia? Satu. Thank you. So kamu akan dapat dua dengan satu sebab soalan ni sama. So saya tak kira lah. Saya nak bincang soalan 10 yang kamu suruh bincang tu. So rate law akan jadi rate equals to K BF3 kuasa 2 sebab order dia 2 dan juga ammonia kuasa 1 sebab order dia 1. Next, what is the overall order of the reaction? Overall reaction order ataupun overall order of reaction akan sama dengan 3. Okay, yang ni tak ada masalah. Boleh? Soalan saya sebelum saya berakhir, ada masalah sikit. Nak dapat 2 ni, nak dapat BF3 2, kamu pilih eksperimen apa, bahagi eksperimen apa? Fatihah? Eksperimen 4 bahagi eksperimen 5. Thank you. Aziatun, untuk ammonia, kamu pilih eksperimen apa? Saya pilih eksperimen 1 dengan eksperimen 2. Boleh. Alright, kalau ada siapa-siapa yang pilih lain daripada apa yang kawan kamu pilih, boleh, tak ada masalah. Syarat dia satu je, jangan salah ambil value. Sebelum saya move on ke soalan 10, saya nak ingatkan satu benda. Benda ni sangat senang. Betul? Senang kan? Boleh buat kan? Satu je weh. Jangan salin salah. Ampun bila value buat banyak nak salin tu aku cukup risau. Okay, benda senang tapi yang lah yang duk pening-pening ni. Soalan 10 adalah soalan yang saya pun memang nak bincang. Kalau kamu tengok soalan 10 ni sebelum saya bincang. Apa beza soalan 10 dengan soalan 8 dan 9? Satu, perbezaan pertama? Ada 3 reaktan. Ada 3 reaktan? Betul? Ada 3 reaktan, tadi ada 2 je. Lagi? Initial rate. Initial rate, initial rate sama. Okay, lagi? Safia ada cakap something tadi. Tak nampak. Tak nampak beza dia. Safia kata tak ada equation. Betul. Dia tak bagi equation. Dan kita tak perlu pun equation tu sebenarnya. Alright. Kita tak perlu tulis pun. Alright, soalan rate differential equation lain. Kita perlu equation dan kita kena tulis equation tu. Kat sini kita tak perlu equation dia. So dia tak bagi, kita pun tak payahlah cari. Dia tak minta pun. Okay, satu lagi beza. Tak nampak?
dalam graf, dalam graf pula apa benda ni semua ni. Exponent. Dia ada exponent. Dan dia bukan setakat ada exponent. Exponent dia lagi jahat adalah exponent dia semua value berbeza. Ada 10 kuasa negatif 3, ada 10 kuasa negatif 1, ada 10 kuasa negatif 4. Alright, soalan sama, determine the order of the reaction for each reactant and write the rate equation. So nampak dia guna perkataan rate equation. Rate equation bersamaan dengan rate log. Okay, cara nak kira sayang. Cara nak kira. Ataupun sebelum cara nak kira, cuba tengok jawapan saya dengan jawapan kamu. Jadual tu saya kecilkan ya. Kamu akan ada lah jadual kamu dalam buku kamu. Saya akan tulis dulu general rate law saya. So my general rate law will be equals to rate. Saya ada tiga reactant. So I will have CO to the power of X, NO to the power of Y, O2 to the power of Z. Betul? Okay. Saya buat. Kita ambil, saya nak senang. Saya ambil eksperimen satu bagi eksperimen dua. Saya tak tahu saya dapat cari apa. Saya pilih je dulu. Then look at the way that I write and compare with your way of writing. Sama ke setakat ni? Dan kalau kamu tengok, beza dengan soalan ni dan soalan tadi, value kamu adalah termasuk exponent. Dan apa yang saya nak tunjuk kat sini adalah value kamu yang termasuk exponent yang kita akan ambil. Kamu tak boleh hanya ambil satu dan dua dia. Kamu kena ambil satu darab 10 kuasa negatif 3. And I would say, this is one of the biggest callous yang kamu akan buat. Okay? Sebab kamu adalah manusia yang kita bagi 100 perkataan dan kamu akan hanya memilih untuk baca 20 perkataan yang kamu ingin nak baca. 80 perkataan tu untuk kamu macam display purpose only. Alah, mereka bagi je tak guna pun. Ha, pampangan macam tu. Dan soalan ni saya suka sebab dia sangat jahat. Macam soalan saya lagi jahat weh. Soalan topical test sampai lagi teruk. Teruk bukan teruk dari segi susah. Teruk dari segi saya nak trap kamu buat careless. So, buktikan bahawa saya salah. So, jangan buat careless. Okay? Kenapa saya kata dia jahat? Satu, dia bagi eksponen. Dia dah jahat dah. Dia bagi eksponen ke atas. Alright? Berapa ramai yang tak nampak? Alright? Kamu akan cakap kat saya, teacher, jawapan sama je nanti bila kira. Betul, jawapan sama. Kamu hilang markah kat sini. Sebab substitution kamu salah. Bila kamu isi rate, kamu isi 4.4. Tapi rate dia bukan 4.4. Rate dia 4.4 darab 10 kuasa negatif 4. Benda kecil. Hilang satu markah. Padahal free je makan. Okay? Satu. Kedua, yang dia paling jahat adalah saya rasa eksponen dia semua kuasa lain-lain. So, bila hang baca, hang kena baca betul-betul kuasa dia berapa. Okay? Dah substitute macam ni, seperti apa yang saya ada, baru boleh cancel. So, saya akan cancel K. Saya akan cancel 1 darab 10 kuasa negatif 3 power Y. 1 darab 10 kuasa negatif 1 power Z. So yang kamu tinggal sekarang adalah 4.4 times 10 to the power of negative 4 over 4.4 times 10 to the power of negative 4 equals to 1.0 times 10 to the power of negative 3 over 2.0 times 10 to the power of negative 3 over X. Over X pula, power X. Tekan kalkulator, kamu akan dapat 1 sama dengan 0.5 kuasa X. Selesaikan log kamu. Selesaikan log kamu, kamu akan dapat X kamu. Alright, X kamu kat sini. Mari ni. Kosong. X mari ni dapat kosong. Yang lain setuju? Okay. X bukan jawapan lah. Ingat. Reaction order. Dan saya dah cuba bagi ayat yang saya tak nak kamu ubah ayat tu banyak.
saya guna ayat yang sama. Reaction order with respect. Yang kamu ubah hanya adalah to siapa and is berapa. To CO is zero. Habis. Kamu ubah dua ni je. Ayat sama. Tak payah fikir ayat pelik-pelik. Dapat makan cuba. Okay. Baru settle X. So saya rasa masalah dia nak cari Z kalau tak silap saya. Soalan ni. Betul. Alright, soalan ni problem dia adalah nak cari Z. So let's see. Nak cari Y dulu. Nak cari Y. Kejut aku. Nak cari Y. Saya pilih eksperimen mana nak cari Y. Bagi tahu sikit. 2, 3. Okay, 2, 3. Saya percaya je. Let's see. Soalan last yang saya akan tunjuk kat kamu hari ni. Yang lain nanti kita bincang jawapan je. So kita buat teliti lah. Semua benda sekali je saya nak cakap, weh, jangan salah ambil value. Ambil pembaris, tengok betul-betul eksperimen 2 kat mana. Masalah kamu bila keluar soalan macam ni bukan tak boleh buat. Careless mata tempat. Okay, eksperimen 3, 39.6 times 10 to the power of 94. Yang tak ada kuasa semua tu tolong masukkan balik. Okay, eksperimen 2, 2 darab 10 kuasa negatif 3, kuasa X. 1 darab 10 kuasa negatif 3, kuasa Y. 1 darab 10 kuasa negatif 1, kuasa Z. Make sure kuasa betul, nombor betul. Okay, tu je saya minta. Benda senang lah weh. Jangan buat careless kat benda yang orang kata apa, copy and paste tu rugi lah. Alright, rugi sangat-sangat. Okay. Buka mata tengok betul-betul kuasa berapa. Okay. Next. Potong apa yang boleh potong. K boleh potong. 2 kuasa 2 darab 10 kuasa negatif 3X. 1.0 darab 10 kuasa negatif 1Z boleh cancel. So tinggal adalah this one. Tekan calculator kamu balik. Dah buat apa kat sini? Oh, kamu dapat Y terus. Okay, tak apa. Boleh dapat Y terus dah. Okay. Y terus, Ain tunjuk jari 2. Ain kata 2. Yang lain? Kalau tak dapat, beritahu lah. Saya akan cuba tunjuk. Kalau dapat, saya no point lah. Saya nak tunjuk kan? Saya pun dapat 2. So, okay lah. So, reaction Y kat sini 2. Sama. Jangan tinggal yang ni sebagai jawapan. The entire question tak ada Y tau. Y tu kita yang letak. So yang dapat maka adalah reaction order with respect to Y kita adalah untuk NO punya. To NO is to. Tu cara dah. Simple. Dapat dah. Okay, maka biasa berapa? Biasa untuk cari satu order yang standard macam ni, maka ada 2. Konsep satu maka, jawapan satu maka. Okay? Free je. Kamu salin. Basically, kamu tak guna otak pun ni. Alright. Hang basically tak ada putar balik. Hang tengok je. Oh, saya nak yang sama, saya nak yang beza. Hang ambil yang tu. Lepas tu salin. Betul? Hang, your brain is not working much. So, 2 maka tu dah bonus dah. Dan biasanya kita akan cari at least 2 order. So, kalau kita cari 2 order, kira macam ni je dah 4 maka. Why not? Okay? Jangan buat careless. Itu je. One more. Masalah dia wujudkan Z. Bila kamu nak cari Z, kamu perasan. Okay, saya besarkan sikit table tu. Bila kamu nak cari Z, kamu perasan tak ada value yang sama. Betul. So, bila tak ada value yang sama nak buat macam mana? Biasanya kalau saya tengok, okay, oksigen, saya nak cari Z, saya akan pilih oksigen eksperimen 4. Kenapa? Sebab value dia berbeza. So, saya akan tengok siapa yang berbeza tu. Saya akan AM tu dulu.
kat sini semua adalah satu dan tiga. So tiga confirm masuklah dalam poket. Lepas tu yang mana satu kita nak ambil? Patutnya kita nak cari yang sama untuk CO dan sama untuk NO. Tapi kamu perasan eksperimen 1, 2, 3 tak ada yang sama CO sama NO. Betul? So nak buat macam mana? Pilih mana-mana satu eksperimen. Pilih mana-mana satu eksperimen, tapi kalau nak senang, pilih at least salah seorang sama. So kalau eksperimen 3, semua orang berbeza. Panjang calculation dia. Boleh buat, bukan tak boleh buat, panjang. So kita cuba untuk cari sebanyak mungkin yang boleh sama. So saya pilih eksperimen 2 dengan 4. Sebab eksperimen 2 dengan eksperimen 4, NO sama. Okay. So cara dia. Teacher pilih eksperimen 2 over eksperimen 4. So saya masukkan my eksperimen 2 adalah 4.4 times 10 to the power of negative 4 over 13.2 times 10 to the power of negative 4. Masukkan dulu value, saya akan ajar cara untuk selesaikan walaupun kita tak sama. So K untuk eksperimen 2, 2 darab 10 kuasa negatif 3 X, 1 darab 10 kuasa negatif 3 Y dan juga 1 darab 10 kuasa negatif 1 Z. Untuk eksperimen 4, salin betul-betul 5 darab 10 kuasa negatif 3 X, 1 darab 10 kuasa negatif 3 Y dan juga 3 darab 10 kuasa negatif 1 Z. So masalah paling besar yang saya boleh cancel hanya adalah K dan juga kuasa Y saya. Betul? Nak cari Z macam mana kalau saya ada X dan saya ada Z? Sayang, X tu hang dah jumpa. Ingat tak? X tu kamu dah jumpa. X tu kamu dah jumpa kat depan tadi. X kamu apa? Kosong. Masukkan kosong tu. 4.4 times 10 to the power of negative 4 over 13.2 times 10 to the power of negative 4 equals to 2 darab 10 kuasa negatif 3, saya nak faktorkan dia. Saya nak letak semua kuasa X tu sekarang kuasa kosong. Nampak? Darab dengan 1 darab 10 kuasa negatif 1 per 3 darab 10 kuasa negatif 1 power of Z. Dan sayang, saya nak tanya, jangan tekan kalkulator dulu. Apa-apa kuasa kosong? Dapat apa? 1. Betul. Alright, apa-apa kuasa kosong dapat? 1. Tak confident, tekan kalkulator. Okay? Ha, kalau dia tak confident, tekan kalkulator. Ha, tekanlah semua kuasa kosong. Dapat? Jawapan dia simple je. 1. So, kamu dapat 1 kat sini. Darab balik dengan settlekan matematik dia macam biasa. Kamu akan settlekan matematik kat sini. Kamu akan settlekan matematik kat sini. Dan kamu akan cari Z. Nampak? So, akan ada keadaan yang di mana kamu ada eksperimen yang tak boleh cancel. Tak apa. Eksperimen yang tak boleh cancel tu, cari nanti. Cari last. Alright? Cari dulu yang boleh cancel. Masukkan order yang kamu dah cari tu. Selesaikan matematik order tu. Okay? Kira. Ramai sangat tak ada ni. Kira. Pesan kat kawan kamu ada topik kertas ya. So make sure diorang tengok balik video ni. Tak boleh buat dalam topik kertas, ketuk pada dia. Topik kertas 8, topik kertas 2, topik 8 saya tengah tanda dah. Saya akan pulangkan yang Nisa. Paling lambat saya pulangkan next week lah supaya kamu boleh buat correction semua. Okay? Saya tak sampai kelas kamu lagi. Saya ada 5 kelas nak tanda weh. Sabar sana. On the way. Okay? Dah. Aisyah? Zaid dapat berapa? Sekejap, tak siap lagi. Susah kau nak kira weh? Senang je kau? Kamu balik kolej bila?
ikut negeri kan. Semoga kita berjaya. Set sama dengan tiga. Sebelum Zack, bila saya tekan calculator, kalau tak silap saya, yang saya tekan lah, saya dapat 0.3333. Yang ni pun 0.3333. Betul tak? So 0.333 dengan 0.33 kuasa Z. Nombor sama kan? Satu. Kalau nombor sama senang je, satu. So Z adalah satu. So again, sama macam biasa. Reaction order, kita duduk repeat benda yang sama untuk sejam ni weh. Reaction order with respect. Sebab saya, bukan sebab saya nak repeat benda yang sama, sebab memang benda tu macam tu je. Okay, reaction order with respect 202 is 1. Aisyah kena kira balik ya, Aisyah. Saya tak tahu kenapa dapat 3. Okay, kira balik ya. Reaction order with respect to 02 adalah 1. So settle. Dah dapat 3-3 XYZ. Soalan dah minta determine the order of reactant for each reactant. Dah kira dah XYZ semua dah ada, CO dah ada, NO dah ada, O2 dah ada. Write the rate equation. So tulis balik rate equation kamu, rate equals to K. Saya nak rate equation daripada Shikin. Shikin tadi tak menjawab soalan. So Shikin, saya dah tulis separuh, rate sama dengan K. Concentration. NO. Kuasa berapa? NO kuasa 2. Si O2, concentration O2 kuasa 1. Concentration CO kuasa. Dah, tu je. Okay, kita balik kepada yang depan kertas kamu akan ada. Saya kena tukar slide lah. CO reaction order adalah 0. Okay, yang kita kira tadi. NO reaction order adalah 2. Kita kira tadi. Dan sekarang kita kira O2 reaction order 1. So apa yang Syikin bagi kat depan betul ke? NO kuasa 2 betul, O2 kuasa 1 betul, CO kuasa? Tak payah tulis. Marini, kenapa tak payah tulis? Sebab kosong-kosong sama dengan 1. Kalau 1, tak payah tulis. Betul. Kuasa kosong. Trick soalan tak habis. Trick soalan bukan hanya pada eksponen. Trick soalan bila dia ada zero order. Bila kamu ada zero order, bila kamu ada zero order kat sini, berhati-hati sebab apa-apa kuasa kosong. Sekarang CO kamu kuasa kosong. Apa-apa kuasa kosong sama dengan 1. Betul? So bila sama dengan 1, kita tak perlu tulis. Kalau kamu tanya saya, teacher, kalau saya tulis salah tak? Tak salah, tapi orang biasa tak buatlah. Kamu kan luar biasa. Macam itulah. Okay? Dia, saya nak kata salah pun saya buka mulut. Dia tak salah, tapi itulah, kita tak tulis macam itulah. Okay? So bila kuasa kosong tak payah tulis, kita hanya tulis NO kuasa 2, oksigen kuasa 1. Okay, that is the way. That is your correct rate law. Kuasa kosong tak payah tulis. Ingat yang tu. Okay. Question so far? Boleh buat? Ini soalan level exam.
Dan jangan risau, dalam syllabus kamu paling banyak dia keluar 3 reactant je. Dia tak pernah keluar sampai 4 reactant. So jangan risau kalau ada 4 reactant buat macam mana, tak ada. Kalau ada 4 reactant kamu kena jawab tak kata majung dah weh. Tak cukup panjang ketaramu. Okay? So tak ada, jangan risau. Maksimum 3, biasa 2. Okay? Dan saya rasa soalan ni ada dua benda yang saya nak tekankan. 3 lah termasuk zero order tu, 3. Benda pertama, baca jadual tu betul-betul. Orang bagi data, baca dari awal sampai hujung. Termasuk semua kuasa dia. Okay? Pertama. Dan tu trick pertama. Trick kedua adalah, kamu perasan dia ada kehadiran zero order. Okay? Dia ada kehadiran zero order. So, bila dia ada kehadiran zero order, bila tulis break law, kena berhati-hati. Zero order tak masuk. Tu trick kedua. Dan trick ketiga, last but not least. Ada soalan yang di mana kamu terpaksa substitute. Kamu terpaksa substitute order yang kamu baru kira. Dengan kata lain, kamu tak mampu nak cancel off. Okay? So, kalau tak mampu nak cancel off, jumpa soalan macam ni, ada soalan yang tak mampu nak cancel off, tak ada masalah. Boleh buat. Tapi buat dia last. Dia kena jadi order last. Okay? Dia kena jadi order last supaya kamu boleh substitute yang kamu kira dulu. Okay? So, tak ada masalah. Selesaikan matematiknya. Boleh? Question? So far? Boleh buat eh? Kita akan tengok topik kertas nanti, saya tahulah boleh buat ke tak boleh buat. Okay? Saya duk tanda sebab saya duk bagi test juga kat budak kelas saya yang lain. Dan saya tanda tu yang boleh buat, boleh buat lah. Yang tak boleh buat tu, duk kelentor aku dan kelam jampur sekarang. Tapi saya yakin kamu boleh buat. Soalan test hari tu boleh buat? Senang je kan? Jangan risau. Saya akan nampak. Kelas kamu saya tak tanda lagi. Memang saya tak buka lagi pun. Saya make sure kamu hantar je. Okay. Untuk yang ni saya nak jawapan je lah. Sebab soalan ni senang je. Tak ada apa. So saya nak reaction order. Saya nak reaction order with respect to P. Syahira. Syahira? Syazdin, soalan 12 hang punya. So hang boleh type siap-siap. Saya nak jawapan soalan 12. Syahira? Hello. Buat echo sendiri. Dia tak nak reply aku, sedihnya. Alright. Fatiha? P? Satu. Satu, eksperimen apa bagi eksperimen apa? Eksperimen 2 bahagi eksperimen 3. Okey, kalau ada yang lain dengan Fatihah pun tak ada masalah, jadi dapat jawapan. Eh? Okey, so eksperimen 2 dengan eksperimen 3. Aisyah, untuk Q? Q, satu. Satu juga, eksperimen? Eksperimen 1 bahagi eksperimen 2. Okay. Saya nak rate law daripada chicken. Rate. Sama dengan concentration. Hai. K. Ayuh, kesian K tu. Concentration P. Kuasa 1. Okay. Concentration Q. Kuasa 1. Thank you. Alright. Apa ni siapa? Aku tahu dah. Masalah bila tak ajar tu dia tinggal. Wait, K tu adalah benda yang sangat penting tahun depan. K tu adalah mungkin kunci untuk jawab soalan 20 markah. Serius, K tu adalah orang yang sangat penting. Hero ni yang pentinggal dia macam tu. Kesian dia. Alright, dan jawapan Safiyah dah type? Shazlin dah type? Soalan 12?
Soalan 12 ni agak senang eh, sebab dia bagi eksponen tu kat sini. Cuma kena berhati-hati sebab eksponen dia kat sini adalah value yang berbeza 94 dengan 93. So tengok betul-betul. Soalan yang ni saya rasa dia paling tricky bila dia bagi eksponen. Budak suka tinggal. Okay? Padahal hang salin je. Aku pun tak tahu kenapa suka tinggal. Tapi tiap-tiap tahun kalau soalan macam ni keluar, kertas yang saya tanda ada je buat tinggal salah eksponen. Aku pun tak tahu apa masalah dia sebenarnya. Okay, tapi memang lambah. Bukanlah budak saya sebab saya takkan tanda kolej saya sendiri. Saya akan tanda kolej orang lain tapi kita sedih. Saya sedih lah. Sebab bila budak lain buat, bermakna budak saya pun buat lah. Budak saya tak buat kot lah. Saya positif je. Kamu positif ke tak? Okay. Saya ada tiga kat sini dan Shazlin bagi rate constant. Shazlin bagi rate dia adalah rate equals to K concentration A to the power of 2 concentration B to the power of 1. So daripada sini saya nampak Shazlin kata A adalah order 2, B adalah order 1. So soalan saya, C order berapa? Yes. Trick kat sini masih adalah bila order kosong kita tak tulis. Alright, bila order kosong kita tak tulis. So berhati-hati kat situ. Okay, ingat yang tu je. Bila kuasa kosong dia dapat satu, kita tak payah tulis. So that is the question. Senang. Okay, soalan macam ni senang sebab dia boleh cancel. Soalan 13 pun adalah mungkin soalan yang kamu tak boleh buat. Betul. Sebab dia tak boleh cancel. Soalan 13 ada salah sikit sebab saya kira awal minggu ni dan saya perasan kamu dapat jawapan pelik. So saya nak betulkan satu data. Value last ni adalah 3.69 darab 10 kuasa negatif 4. Tolong betulkan. Dia adalah 3.69 darab 10 kuasa negatif 4. Tolong betulkan yang ni. Dan minta jasa baik. Okay dah? Soalan ni kita akan bincang esok saya nak jawapan. Okay, saya nak jawapan. Untuk soalan ni. Dan sebelum saya akhir for today, tolong pesan kat kawan kamu tengok balik sebab topik test akan jadi minggu ni. Kalau boleh, hari tu nak buat hari apa? Hari tu kita buat hari apa? Jumaat. Jumaat pukul? 9. Nak apa yang sama? Boleh waktu yang sama? Sebab kalau tak siap saya, Jumaat malam kamu ada program juga. Ampun penuh dengan program e-learning, e-discussion, sampai saya pun apa benda ni weh. So, kalau tak Jumaat siap, pagi. Jumaat pagi lah, 9. Nis, tapi yeah, saya tak boleh. Sebab? So, masa tu saya kena pergi hospital, kena buat MRI. Kenapa kena buat MRI? Duduk menyembuk pula dah kat sini, tak apa-apa. Kalau macam tu, Khamis malam? Ke tak nak buat malam? Ada UPS net kot. Oh, okay. Tak apa, Azia tu PM saya nanti. Pesan kat kawan kamu yang lain lah. Hari Jumaat pagi, topik atas, topik 9. So make sure dia tengok balik video hari ni. Dan pesan kat dia orang, soalan ni salah. Esok kalau boleh saya nak attendance penuh balik. Okay? Dan sebelum saya habis juga, saya ada bincang factor. Saya ada video factor kat YouTube. Tengok video factor tu. Saya takkan bincang banyak dah. Saya bagi summary dia. Okay? So make sure fahamkan yang tu. Okay? And we will discuss, we will finish off the factor dan kita akan habiskan syllabus kita esok. Alright, I'll see you. Habis syllabus je. Saya ada lagi. Syllabus je habis, kelas ada lagi. I tak ada dah kelas tapi akan ada benda lah. So that's it for today. I'll see you tomorrow for factor affecting rate of fraction dan soalan last day. Okay, have a good day. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.